Kita awali dengan informasi seorang pemuda babak belur dikeroyok massa setelah tertangkap basah hendak mencuri sepeda motor di Pasar Cicangkal, Bogor, Jawa Barat. Beruntung polisi segera mengamankan pelaku, namun dua kawanannya berhasil kabur. Seorang pencuri sepeda motor tertangkap warga di Jalan Raya 8, Cicangkal, Desa Kawamulia, Kecamatan Rumpin, Bogor, setelah aksinya diketahui korban. Warga pun sempat meluapkan kemarahannya ke pelaku. Peristiwa terjadi saat korban Nafsiah tengah berbelanja di pasar dan diinformasikan oleh pedagang bahwa motornya tengah dibawa orang. Seketika korban berteriak hingga membuat warga menghadang pelaku. Sementara dua orang kawanan lainnya berhasil meloloskan diri. Mana, Bu? Lagi belanja, Pak. Iya, terus? Tiba-tiba motor udah gimana ini, Bu? Ada yang mau bawa. Udah ada yang mau bawa si ibu tuh, kayak. Oh. Ibunya mana sekarang, nggak? Tapi... Menurut warga, aksi pencurian sepeda motor di sekitar wilayah Pasar Rakyat ini kerap terjadi. Tadi ada berapa orang pelaku? Ada ini tiga, yang dua kabur. Yang dua kabur? Banyak. Berarti yang satu ini udah mau dibawa motornya, Pak Lubis? Iya, siap. Ya, kerusakannya apa aja, Pak Lubis, tadi? Kunci. Kunci, udah jebol. Udah jebol? Bawa, kan? Udah bawa, ada yang ibu yang lihat, kan? Teriakin paling. Jam berapa kejadian? Jam tujuan lah. Polisi mengamankan pelaku berikut barang bukti kunci letter T dan sepeda motor korban ke Mapolsek Rumpin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.